Halo, sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju salah satu hotel di Puncak. Hotel ini sudah dapat banyak penghargaan dan termasuk salah satu hotel bintang 5 juga di Puncak. Sekarang kita sudah sampai di lobinya. Ini adalah Le Eminence Hotel Convention and Resort. Dari review-review yang ada, hotel ini punya pemandangan yang juara. Jadi stay tune aja ya, buat tahu sebagus apa sih sebenarnya pemandangan di hotel ini. Kami kesini pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena kami menghindari keramaian pada kondisi pandemi seperti ini. Yang katanya hotel ini ramai dan pastinya full juga pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Karena kami kesini masih dalam kondisi pandemi, jadi untuk memenuhi protokol, seperti biasa, cek suhu dan memakai hand sanitizer. Ya, ini dia. Sekarang kita udah masuk ke dalam hotelnya. Ini adalah lobby hotelnya. Bisa dilihat kan seluas apa hotelnya. Karena saya sudah memesan di salah satu aplikasi online, jadi langsung check-in aja. Di sana bisa dilihat ada beberapa penghargaan-penghargaan yang didapat dari Traveloka, tiket.com, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga dapat welcome drink dan snack. Sekarang kita langsung aja lihat pemandangan dari atas ke bawah dari lobinya. Kebetulan lobinya itu ada di lantai atas, tepatnya itu di lantai 12. Wah, memang bagus banget ya pemandangannya. Sekarang kita langsung aja ke kamar hotelnya. Kita dapat kamar di lantai 9.
Nah, uniknya di sini juga menyediakan untuk camping. Kalau ada yang mau camping di harga Rp350.000. Ya, ini dia kamar kita. Ini dia kamar mandinya. Di kamar mandi ini juga menyediakan shower dan bathtub. Ada hair dryer juga. Di sini juga menyediakan peralatan mandi seperti sabun, sampo, kondisioner, pasta gigi, dan lain-lain. Ini dia bathtubnya. Kamar mandinya dalam bentuk kaca. Kita check in dua kamar. Ini salah satu kamarnya, kamar suite junior king dengan balkon. Ini dia pemandangan dari kamarnya. Kita check in di dua kamar dan request untuk kamar bersebelahan. Jadi ada pintu penghubungnya di antara satu kamar dengan kamar lainnya.
Kalau ini tipe kamar yang suite junior twin dengan balkon. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan kamar yang tadi. Bedanya cuman di kasurnya aja, twin dan king. Ini dia view dari kamar ini. Oh iya, kamar mandinya juga bisa ditutup dengan tirai, jadi jangan khawatir ya. Dan ini dia untuk area kolam renangnya. Le Eminence punya 3 area kolam renang. Ini dia view dari balkon kamar pada malam hari. Nggak kalah juara juga view-nya dari siang tadi. Nah, kafe yang terkenal di sini juga ada kafe terrarium di lantai paling atas. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu kayak gimana sih sebenarnya kafenya. Teman-teman, kalau kesininya pada malam hari, mendingan disaranin untuk pakai jaket ya, karena anginnya benar-benar kencang banget. Bagus banget ya, dilihat dari atas. Ini dia gemerlap lampu-lampu dan pemandangan puncak pada malam hari. Sekarang kita let's go ke tempat makan yang terkenal selanjutnya di dalam area hotel, yaitu Bebek Tepi Sawah.
Di Bebek Tepi Sawah ini pemandangan dan makanannya juga gak kalah bagus dan enak loh. Pada pagi harinya kita langsung breakfast dan ini dia kondisi dari restoran tempat breakfast. Setelah breakfast, kita langsung keliling-keliling area hotel. Wah, bagus banget ya. Ini dia kondisi area hotelnya.
banyak sawah-sawah. Ada mini zoo juga. Dan banyak spot foto juga untuk kamu yang suka mengabadikan momen. Setelah keliling-keliling area tadi, kita mau lihat terrarium pada waktu siang hari. Ternyata pemandangan terrarium pada siang hari nggak kalah bagusnya dari malam hari. Kalau di malam hari, kita bisa lihat lampu-lampu yang gemerlap dari atas. Kalau di siang hari, kita bisa lihat pemandangan yang jauh lebih bagus. Ada pohon-pohon, ada pegunungan yang bisa kelihatan lebih jelas.
Sampai di situ dulu ya teman-teman review hotel kali ini dari Le Eminence Hotel Convention and Resort Ciloto Puncak. Berikut adalah foto-foto yang kami abadikan saat kami berada di Le Eminence Hotel Convention and Resort Puncak. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.